live inside. Just a moment longer, the picture is so clear. Please let this last forever. Stuck in the mirror, is everything alright? I can't see. You pass this rainbow moon in a gray washroom, and I must be stuck in the mirror. It's the evening light shining through the curtains, the time before the night when everything's golden. You're sitting on the chair wrapped inside a bedsheet, playing with your hair, watching people on the high street. If I wished myself a superpower, I would make this moment last for hours. If I had my will, time would just stand still, wait for me until I find some magic film to take a photograph. The sun is going down, your skin is like a painting, light is perfect now, I can feel it changing. Kids are probably soon, don't get me wrong, I'm ready. I know what to do when we're no longer two, when us means more than me and you. Oh, if I wished myself a superpower, I would make this moment last for hours. If I had my will, time would just stand still, wait for me until I find some magic film. Sesuatu lagi kita akan segera memulai rangkaian acara Ketika Pada Kesuatan Pagi Hari Ini. Untuk itu, pada seluruh para tamu undangan, kami persilakan untuk dapat menempati kursi yang telah kami sediakan. Sekali lagi mengucapkan selamat kepada seluruh para tamu undangan yang telah hadir pada kesuatan pagi hari ini di Bliss House Rich Carlton Hotel Jakarta, dalam rangka acara Ketika Pada Kedua Calon Mempelai yang berbahagia, Alvin dan Rona. Dan sesuatu ini kita akan segera memulai rangkaian acara pada kesempatan pagi hari ini.
Udah kita mengusulkan kepada para dewi sekalian untuk dapat menempati kursi yang telah disediakan. Stuck in the mirror. Is everything alright? I can't see. You pass this rainbow moon in a gray washroom. And I must be stuck in the mirror. It's the evening light shining through the curtains. The time before the night when everything is golden. You're sitting on the chair, wrapped inside a bedsheet, playing with your hair, watching people on the high street. If I wish myself a superpower, I would make this moment last for hours. If I had my will, time would just stand still, wait for me until I find some magic film to take a photograph. The sun is going down, your skin is like a painting. Light is perfect now, I can feel it changing. Kids are probably soon. Don't get me wrong, I'm ready. I know what to do when we're no longer two, when us means more than me and you. Oh, if I wished myself a superpower, I would make this moment last for hours. If I had my will, time would just stand still, wait for me until I find some magic film to take a photograph. Live inside. I need some way to prove that this was real. A memory is not enough. I'm scared they don't forget the way it feels to be young and in love. Let me stay right here just a moment longer. The picture is so clear. Please let this last forever. Mm-hmm.
soalan lagi nanti. Ya, akan kita awali dengan prosesi penyambutan kedatangan rombongan keluarga besar calon pengantin pria. Baiklah, sekalian yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengawali perayaan acara akadina. Pada kesempatan pagi hari ini di hari Kamis 26 November 2020, yang akan kita awali dengan prosesi serah terima ataupun penyambutan kedatangan rombongan keluarga besar calon pengantin pria. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, dari jauh kawannya datang naik beras penyantian. Dari jauh-jauh rombongan rombongan pria datang hari bisa menjadi tenang. Tentu kemudian sembarang menang tutup dan siri jasaki, untuk datang sembarang datang tutup besar maksud di hati. Dan ucapkan selamat datang kepada rombongan keluarga besar calon pengantin pria pada kesempatan pagi hari ini, yang telah hadir beserta kedua orang tua tercinta dan juga calon mempelai pria. Namun sebelum sama-sama kita akan memasuki inti rangkaian acara kita, lalu terlebih dahulu kita akan dengarkan maksud dan tujuan kedatangan rombongan keluarga besar calon pengantin pria yang akan disampaikan oleh Bapak Seno. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur terhadapkan kepada Allah Subhanahu wa Taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di tempat yang berbahagia. Selanjutnya salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Wali Besar Almarhum Bapak Wahidi Kosasi dan Ibu Winarti Agmo Prawiro beserta keluarga. Pada kesempatan ini, izinkan saya, Hari Yoseno, sebagai wakil dari keluarga mempelai pria, mewakili seluruh keluarga besar dari Bapak Bambang Sasi Prawiro dan Ibu Haryati Dwi Utami, ingin mengucapkan terima kasih atas sambutan yang diberikan. Dan dengan penuh keikhlasan ikut mengantarkan Al-Nadi untuk dinikahkan dengan Rona. Sesuai dengan amanat yang saya bawa, maka pada siang ini kami menyerahkan Al-Nadi kepada keluarga almarhum Bapak Wahudi Kosasi sekeluarga untuk diakui sebagai mana layaknya putra sendiri. Sekaligus menerima kami sebagai keluarga besar Bapak dan Ibu. Sebagaimana kami juga menerima keluarga Bapak dan Ibu sebagai keluarga besar kami sendiri. Dan marilah kita doakan agar kedua mempelai bisa menjadi suami istri yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ucapkan terima kasih kepada Bapak Seno yang telah menyampaikan kata sambutannya mewakili keluarga besar calon pengantin pria. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian berbahagia, kita sama-sama akan mendengarkan kata sambutan penerimaan mewakili keluarga besar calon pengantin wanita yang akan disampaikan oleh Bapak Sutikno. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala
Bahasanya pada pagi hari ini, pagi yang cerah, kita diberikan nikmat, berupa nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di ruangan ini guna menghadiri acara pernikahan, prosesi pernikahan putra putri kami, orang Pematasari dengan Aldi Wiryanto. Selamat datang kami ucapkan kepada keluarga besar Bapak Tanah Pasimbro Pulau dan Ibu Mandari Wiryanto dan keluarga besar yang pada pagi hari ini mengantarkan putra tercinta Aldi Wiryanto untuk menikah dengan putri kami Rona Pramakasari. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua hadirin yang hadir pada hari ini. Tentu dengan rasa bahagia dan rasa gembira kami terima dengan tamu terbuka penuh dengan cita-cita kehadiran keluarga besar dari Pak Imananda yang nanti akan menjadi keluarga besar. Tentu kami kalau kita mengharap nanti pernikahan Rona dan pamannya nanti akan dapat berjalan dengan lancar dan mereka dapat membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kebersamaannya kita harapkan sampai nanti sampai kakek-kakek dan nenek-nenek. Pada kesempatan ini pula kami ingin menyampaikan permohonan maaf apabila penyambutan kami pada hari bulan pertengahan dapat dilaksanakan ini sekarang. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Sutipno. Yang selanjutnya, Mas Aldi, kami persilakan untuk sendiri saja menjemput di depan. Kami persilakan. Dan akan diberikan pengalaman Rojong Lati oleh Ibu Data tercinta dari Rona Pramakasari, Ibu Winati Agmo Audio. Ya Bapak dan Ibu sekalian berbahagia, inilahnya prosesi penerimaan kedatangan sang calon menantu yang sesaat lagi akan segera mempersonifikasi dengan Rona Pramakasari yang merupakan putri tercinta dari Almarhum Bapak Wahyu di Prasasi dan Ibu Winati Agmo Audio. Dan selanjutnya kami persilakan kedua orang tua tercinta dari Mas Aldi, Bapak Bambang Sasrina Putra dan Ibu Margaret Dewi Tami untuk ikut pendampingan dan akan diberikan oleh rekan-rekan dari Good Photography. Ilmu Bapak Ibu sekalian berbahagia, kehadiran sang calon mempelai pria yang kehadiran telah diterima oleh kedua orang tua tercinta dari Rona Pramakasari. Dan selanjutnya kami persilakan kepada kedua orang tua tercinta untuk dapat membawa sang calon mempelai sang calon mempelai pria kita Aldi Wiryanto untuk menuju ke area meja pernikahan. Bapak Ibu sekalian berbahagia, inilahnya kehadiran Aldi Wiryanto yang merupakan putra pertama, anak kedua dari seorang organisasi Jokowi yang ingin melihat ibu kita yang sesuatu yang akan segera mempersembahkan sebutan Rona Pramakasari atau anak bersama Rona yang merupakan putri pertama, anak pertama dari Almarhum Bapak Wahyu Prasasti yang dikirimkan di Atau Pawino. Ya, kami persilakan untuk Mas Aldi yang dapat menempati kursi yang telah disediakan di sana. Dan juga kami boleh mengingat salam hormat kepada para saksi yang mengundang dan juga kami berhormat Bapak Kuri, Bapak Ketawi, selalu menjadi dari kantor pusaka data kepada Kewilan Baru dan Bapak Kedudukan tergabung di meja. Thank you.
Baiklah, para ibu sekalian yang berbahagia, sebelum kami memulai rangkaian acara akidah pada kesempatan pagi hari ini, ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan kepada seluruh para pengundangan yang turut hadir menyaksikan rangkaian acara akidah audit dan kroya. Bapak dan ibu sekalian berbahagia, selama rangkaian acara akidah berlangsung, bapak dan ibu sekalian wajib mematuhi protokol-protokol kesehatan yang berlaku di Republik Indonesia. Apabila tidak sedang menikmati hidangan yang telah disediakan, bapak ibu sekalian wajib menggunakan masker ataupun face shield yang bapak ibu sekalian telah bawa sebelumnya. Bapak dan ibu sekalian bahagia, kami mohon untuk tidak ada yang bertepuk tangan selama rangkaian acara akidah berlangsung sebelum kedua mempelai resmi menjadi sepasang suami istri. Dan bagi para tamu undangan yang akan terus mengambil gambar melalui handphone ataupun kamera profesional, kami persilakan, namun kami mohon untuk tidak mendekat ke area meja akidah. Terima kasih. Baiklah, kami bersama berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tiga dari jumlah ini, Bismillahirrahmanirrahim. Mengucap syukur yang tiada pernah putus-putus atas rahmat dan rahmat Allah serta atas izinnya, kita semua dapat berkumpul pada kesempatan pagi hari ini di pagi hari yang penuh dengan kebahagiaan dan juga keberkahan dalam rangkaian acara akidah antara kedua calon mempelai yang berbahagia, Audi dan Rona. Salawat serta salam lalu kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, seorang ibu teladan sepanjang zaman yang apabila kita mengikuti sunnahnya, kehidupan kita akan penuh dengan kebahagiaan dan juga keberkahan. Dan salah satu sunnah Rasulullah SAW adalah pernikahan. Bapak dan ibu sekalian yang berbahagia, mari sama-sama kita buka rangkaian acara akad nikah pada kesempatan pagi hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga seluruh rangkaian acara akad nikah berjalan dengan lancar dan penuh berkah dari Allah SWT. Amin. Bapak dan ibu sekalian yang berbahagia, kini saatnya kita akan menyambut kehadiran sang calon mempelai wanita, Rona Permatasari. Inilah dia yang bisa berbahagia kehadiran dari sang calon mempelai wanita, Rona Permatasari atau yang akan disapa Rona. Rona sang calon mempelai wanita, Rona merupakan putri pertama. Putri pertama dari almarhum Bapak Wahyudi Prasasti dan Ibu Winanti Admawiro. Kami ucapkan selamat datang kepada Rona dan kami persilakan untuk dapat duduk bersanding dengan calon suami tercinta. Inilah dia Bapak Ibu sekalian berbahagia, calon mempelai wanita kita yang sesaat lagi akan segera dipersuntik oleh kekasih kita, Aldi Yuwananda atau yang akan disapa Aldi, yang merupakan putra pertama, anak kedua dari Bapak Bambang Sasmita Nugroho dan ibunya Ibu Tari. Terima kasih kepada para pengantin dan adik-adik yang telah bersama dan mengambil kursi kesediaan. Baiklah, ini misalnya berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sama-sama telah kita saksikan kehadiran sang calon mempelai wanita. Dan kini saatnya kita akan memasuki inti rangkaian acara nilai yang pertama, yaitu sama-sama kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Ustaz Muslim. Kepadanya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuha an-nas taqwa rabbakum alladhi khalaqakum
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ومواله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، yang terhormat Tuan Besar dari kedua calon mempelai, Tuan Besar Bapak Bapak Sasmito dan juga Ibu Bapak dan Ibu Ibu Tani, juga yang terhormat Tuan Besar Bapak Wahyu Nikosasi Almarhum dan juga Tuan Besar Ibu Ibu Tani, terkhusus yang berhormati dan kami muliakan para ahli ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, para pejabat, para sesepuh yang hadir di kesempatan yang mulia ini. Yang dihormati, sangat kami banggakan dan insyaallah jadi orang yang paling berbahagia pada kesempatan saat ini. Kedua calon oleh kita, saudara Al-Nadiri, Yoran Dadan, saudari Rona Permatasari, insyaallah sebentar lagi sama-sama akan kita ikuti dan kita saksikan bersama seluruh rangkaian prosesi ucap dan pokoknya. Demikian yang sangat dihormati dan kami muliakan para saksi indah dari Bapak Tuhan, Bapak Bambang Budi Masono dan juga Bapak Sutikno dan juga para saksi yang lainnya. Walaupun nama-nama beliau tidak tercatat, tapi insyaallah hakikatnya semuanya yang hadir di masjid ini akan jadi saksi bersama. Juga yang dihormati oleh kita Ustaz Muslim, hadirin wa hadirat sekalian, semua yang hadir di masjid ini insyaallah semuanya akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak satu undayan biara dalam atau pemberantian kalimah yang lebih tepat untuk disampaikan selain mengucapkan rasa tasyakur kita. Kalimah Alhamdulillah. Marilah sama-sama senantiasa kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat ilahi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih tak pernah dikasih, yang maha menyayangi sayangnya tak terbilang, dengan izin dan berita Allah. Alhamdulillah. Di bawah yang insyaAllah penuh dengan keberkahan ini, kita masih diizinkan untuk hadir di tempat yang mulia ini, saling bersilaturahim, saling berbaik hati, saling bersambung rasa di antara kita semua dalam satu acara rangkaian prosesi pelaksanaan ijab dan kabulnya. Sudah kita dari yang ada dan sudah kita orang permatasari yang insyaallah sesaatan ini akan kita langsungkan dan kita laksanakan. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan baik, tertib, lancar dan aman tanpa gangguan satu apapun dari awal acara sampai akhir acara ini nanti. Salam serta salam semoga tetap terlimpahkan tercurahnya kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, Allah mewarnai acara ini tak berugian bagi kita mencapai kualitas surat Al-Fatihah. Semoga dengan perkahan kualitas surat Al-Fatihah kedua calon mempelai nanti setelah dinikahkan rumah tangga keduanya insyaallah penuh dengan keberkahan. Rumah tangga keduanya senantiasa sukses, senantiasa damai, senantiasa sakinah mawaddah warahmah, dan juga semoga kita jadi kaum keturunan zuriyah putra putri yang saleh dan salihah. Allah hadirin dunia wa kulina bi salihah. Bila hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadirin yang dihormati dan yang dimuliakan, perlu kami sampaikan untuk bisa dilangsungkan ijab dan kabul harus terpenuhi segala ketentuan syarat dan juga rukun nikahnya baik menurut syariat Islam dan juga syarat-syarat atau ketentuan menurut undang-undang yang berlaku di negara kita. Pada saat ini alhamdulillah sudah lengkap semuanya, dua calon mempelai sudah siap untuk segera dilangsungkan ijab dan kabulnya.
Mudah-mudahan boleh tidak, alhamdulillah kita langsung alhamdulillah mas berboleh hadir. Dua orang saksi pun sudah kita tetapkan dan kita catat, yaitu Bapak Abang Budi Marsono dan juga Bapak Sutikno. Mas kawin alhamdulillah sudah disiapkan dan disediakan dalam hal ini berupa kemudian seberat sebelum hadirin yang dihormati dan dimuliakan. Sesaat sebelum dicapkan kemudian dilangsungkan iktibaan di Sunnah Rasulullah. Dalam rangka tiba Rasul kita mensunahnya, izinkan terlebih dahulu kita sampaikan, kita bacakan khutbah kita. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره عبده كله ولو كره المشركون أما بعد فإن الله تعالى أحل النكاح وندب إليه وحرم السفة وأوعدنا ذات الأليم عليه وقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب فطرتي فليزدن بسنتي ومن سنة النكاح وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير ما تعد المرأة الصالحة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ثم إن النكاح سنة الأنبياء وشعار الأولياء وجنة الأنبياء كونوا جميعا mari sama-sama kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Min jami'al ma'asi wadzunub. Wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dihormati, mari sama-sama kita saksikan proses ijab dan kabul ini. Semoga berjalan dengan baik, tertib dan lancar dan senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أوصيك بعبد الله ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا المليك وأنت
من بابا بابا ساسيتو. وزوج جعل ما أمره تعالى به من إمساك بمعروف أو تصريح بإحسان. Saudara dari Yohanda bin Bapak Bambang Sasmito, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan saudari Rona Formatasari binti Bapak Wahyuli Kosasi Almarhum dengan mas kawinnya berupa logam mulia dari emas seberat 10 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Rona Formatasari binti Wahyuli Kosasi dengan mas kawinnya seperti dibayar tunai. Amin. Hari ini yang dihormati dan dimuliakan, berikutnya kami persilahkan pada kedua mempelai untuk segera menandatangani seluruh dokumen pernikahan atau akad nikah yang ada untuk sekaligus mempelai kami sebagai wanita sekaligus sebagai pegawai pencatat nikah dan juga kami akan ditandatangani oleh para saksi nikah. Kepada para pihak kami persilahkan. Hai Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, yang berucap syukur Alhamdulillah demi alamin, kini kita mempelai Alma dan Rona resmi menjadi sepasang suami istri. Mari sama-sama kita doakan bersama dengan doa yang paling terbaik. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, doa untuk pengantin baru. Barakallahulakumah wa barakallahulakumah wa cakwa'aminatumah fi khair. Semoga rumah tangga Alma dan Rona menjadi rumah tangga yang selalu diberkati oleh Allah SWT penuh dengan kebaikan dan segera dianugerahi keturunan putra putri yang soleh dan juga soleha. Hadirin Bapak-Bapak, Alhamdulillah seluruh dokumen pernikahan ini atau akad nikah ini sudah ditandatangani oleh para pihak, baik oleh kedua mempelai, juga oleh kami sebagai mempelai nikah sekaligus sebagai pegawai pencatat nikah, dan juga sudah ditandatangani oleh para saksi nikah. Maju dengan demikian berbagai sambutan dan sekaligus kami umumkan mulai hari ini Kamis tanggal 26 November tahun 2020. Saudara Ahmadi Yonanda dan Saudari Rona Permatasari Alhamdulillah keduanya sudah resmi dan sah menjadi sepasang suami istri. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Salam buat kalian berdua sudah sah menjadi sepasang suami istri, sah menurut syariat Islam dan juga sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kita tercinta Republik Indonesia. Dan juga perlu kami sampaikan nanti setelah acara ini kita tutup, kita selesaikan sepasang wanita dan juga sebuah kartu nikah langsung kita berikan dan kita serahkan untuk kedua mempelai sebagai bukti nyata terbukti otentik.
Alhamdulillah pernikahan keduanya sah terdaftar tercatat resmi di register kantor urusan dewan kemarin dua belum siapa pasangan. Semoga sepasang pernikahan dan juga sebuah kartu nikah ini bisa digunakan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Akan ada saatnya nanti setelah terima mahar atau mas kawin dari suami langsung diberikan serahkan kepada istri tercintanya. Sudah tidak apa pentingnya mulai saat ini kalian berdua sudah dipilih dan dikehendaki oleh Allah, diikat dan disatukan oleh Allah dalam satu ikatan yang begitu kuat, begitu kokoh. Diikatkan oleh itu. Dan ini juga salah satu pilar yang harus terus kalian kawal dan terus kalian tegakkan. Maka motivasi, orientasi, dan visinya kalian menikah harus mata-mata lillah untuk Allah, untuk ibadah, untuk berkatur, untuk makin dekat kepada Allah. Alhamdulillah, jika kalian amanah, jika kalian istiqomah, motivasi, orientasi, dan visinya menikah itu adalah lillah untuk Allah, maka insyaAllah mata-mata kalian nanti akan penuh dengan berkah. Segala urusan insyaAllah akan jadi jauh lebih mudah. Mulai dari kalian insyaAllah sabrinah mawaddah warahmah. Itu yang soal nanti kalian akan dikaruni keturunan zurniyah yang soleh yang salihah. Sekali lagi kalian harus tetap amanah, tetap istiqomah, insya Allah memperoleh husnul khatimah dan nantinya kalian akan memperoleh sehatun di dunia dan sehatun fil akhirah. Puncaknya dari Allah kalian berdua akan dikaruni jannah dimasukkan nanti insya Allah mengundang kalian berdua ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala kekal bahagia selamanya di dalam insya Allah amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia dan kami muliakan menutup acara ini, mari kita berdoa kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah. Kita berikan kado terindah untuk kedua mempelai kita berpandu kita semua. Mudah-mudahan sekali lagi kedua mempelai rumah tangganya berbahagia berkah. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hamda syakiri, hamda na'ali, hamda yuwafi ni'amah wa yukafi wazilah. يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم انس بنا عرش يا الله الذي هو المنى وعن ابرحه السليم كما الفت بين ادم وحواء. وانس لهما يا الله كما الفت بين موسى وصفونا. وانس لهما يا الله كما الفت بين الماء والطين. وليس برحمة الله كما رفت بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وخرج على القبر وعاش قرنه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم بارك لهما واجمع بينهما في خير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربي يا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله seluruh rangkaian prosesi bahasa dan cabang pokoknya sudah kita ulang di dua rangkaian sudah kita ulang permakasan sudah selesai dilangsungkan dan dilaksanakan. Alhamdulillah berjalan dengan baik, lancar, aman, tanpa ada masalah apapun. Kami atas nama petugas mengucapkan terima kasih atas semua perhatiannya, terima kasih atas semua kerjasamanya, dan juga mohon maaf atas segala kekurangannya. Alhamdulillah, wabillahi taufiq wal hidayah. والعصر منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكم السلام ورحمة الله وبركاته. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ustaz Alwi, kepada para saksi, dan juga Bapak Muslim selalu membaca ayat suci Al-Quran setiap hari. Dan akan ada penyerahan pemberian terlebih dahulu oleh Bapak Pembuluh. Oke, satu, dua, tiga. Sekali lagi. Oke, satu, dua, tiga. Ya. Demi selanjutnya adalah buku tiga oleh istri. Satu, dua, tiga. Dan juga ada kartu tiga
juga akan diberikan oleh Bapak Pemulung kita untuk kedua mempelai. Saat tegak pernikahan kondisi dua. Ini kabar dari busnya berbahagia, proposal terbaru dari Kementerian Agama untuk sepasang suami istri yang baru saja resmi. Di mana proposal ini keluar sejak Januari 2019. Dan selanjutnya adalah penyerahan mahar dari Aldi untuk Roy. Dan sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ustaz Alwi dan kami ucapkan selamat berkuliah sedang. Boleh rekan WO berkenan di masalah. Dan juga silakan rekan-rekan dari kursus fotografi untuk mengabarkan momen bahagia pada kesempatan hari ini. Ilah juga berusaha berwakilnya sepasang pantun kita yang baru saja resmi menjadi sepasang suami istri yang telah pernikahan yang telah dicatat dalam kata usaha negara kecamatan Kebayoran Baru. Boleh saling lihat? Saling lihat. Yang kaya bisa rekan butes fotografi untuk menandakan bahwa pada kita dan suara dari hari ini boleh diletakkan di meja. Selanjutnya cincin untuk istri boleh diambil Mas Ali. Cincin untuk istri terlebih dahulu. Dipasangkan di jari manis tangan kanan. Dipasangkan di jari manis tangan kanan. Ya, akan dilalui diarahkan oleh rekan-rekan yang tugas fotografi. Ya, perlahan-lahan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jadi sekarang. Bismillah, semoga pernyataan yang hingga waktu misalnya. Dan berkumpulkan kembali di surga yang Allah. Amin. Selanjutnya buka nikah yang masing-masing.
Tolong Aldi, kami persilakan untuk mengambil ibunya tercinta
silakan untuk berjalan Tuhan bersembuh di hadapan Ibu dan silakan cinta Ibu dapat cinta Ibu. Kami bersyukur di bawah Tuhan kesempatan pagi hari ini untuk melakukan sebuah kesalahan yang pernah kami lakukan kepada Ibu. 9 bulan kami di dalam rumah ini. Ibu berjuang di atas Ibu dan mati selama hari ini. Membesarkan kami dengan penuh cinta dan penuh jawab. Maafkan Aldi dan Rohnya ini. Apabila ada perkataan dan perbuatan kami yang menyakiti perasaan Ibu. Doakan Aldi dan Rohnya ini. Semoga rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang selalu diberkati oleh Allah SWT. Amin, amin, ya Allah. Silakan Ibu peluk. Dicium Ibu dan tercinta. Selanjutnya boleh kami persilakan untuk Roni meminta restu kepada Bapak Sujito dan Allah teman Haitan dan tercinta. Semoga rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang selalu penuh dengan kebaikan dan diberkahi oleh Allah SWT. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Silakan lagi dengan Bapak tercinta ucapkan terima kasih kepada kami. Selanjutnya kami persilakan Alki dan Rona untuk meminta doa restu kepada Ibu dan Bapak Tuhan. Silakan bersimpul di hadapan Ibu dan Bapak Tuhan. Cinta dan Ibu dan Bapak Tuhan. Ibu, ini adalah persimpulan pertama kami. Terimalah kami menjadi putra dan putri. Dan sembuhlah kami menjadi anggota kelompok besar. Samakan kami dengan anak-anakmu yang lain dalam kelakuan maupun perkataan. Dan doakan kami Ibu, semoga rumah tangga Rona dan Alvin menjadi rumah tangga yang selalu penuh dengan keberkahan, menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya Rona dan Alvin juga akan meminta doa restu kepada ayah dan mertua. Aldi kepada Bapak Sutikno dan Rona akan meminta doa restu kepada Bapak Bambang Sastri Penutur.
Oke, jadi persilakan.
Sebenarnya keluarga penyelamat di sana, bersama tiga orang lain yang Tuhan menggandeng, dia menyapa rekan-rekan di Indonesia Live Streaming. Setelah ini kita akan lanjutkan dengan sesi keluarga Bunda Wangi di sana. Kami persilakan Rona, Aldi untuk menyapa tamu undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Wanaja di sini berhasil pada undangan yang sudah diberikan korupsi untuk kami. Kami terima kasih dan mohon atas doanya untuk pernikahan kami yang masih di sisi dari pernikahan kami. Kami memohon doanya dari kalian semua. Mohon maaf dari kami tidak bisa mengundang secara langsung dikarenakan sama sih dari saya, Rona Pratasari juga mengucapkan terima kasih sudah menghadiri virtual pernikahan kami dan untuk pelayanan bersama kami meskipun secara virtual. Semoga kita tetap semuanya sehat selalu dan bahagia selalu. Terima kasih untuk doa. Terima kasih. Boleh mengucapkan nama ibu saya yang terima kasih jika sisi foto kami undang terlebih dahulu Ibu Minori beserta Pak Sutikno. Setelah itu kami mohon untuk bergabung kembali Bapak Lamar dan Ibu Mariati dan keluarga besar Gunawan Wibisono. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran seluruh para tamu dan keluarga yang telah hadir pada kesempatan pagi hari di bulan siang hari ini di hari Kamis 26 November bulan. It's the evening light shining through the curtains, the time before the night when everything's golden. You're sitting on the chair wrapped inside a bedsheet, playing with your hair, watching people on the high street. If I wish myself a superpower, I would make this moment last 4 hours. If I had my will, time would just stand still, wait for me until I find some magic film to take a photograph. The sun is going down, your skin is like a painting, light is perfect now, I can feel it changing. Kids are probably soon, don't get me wrong, I'm ready. I know what to do when we're no longer two, when us means more than me and you. Oh, if I wished myself a superpower, I would make this moment last 4 hours. If I had my will, time would just stand still, wait for me until I find some magic film to take a photograph. Live inside. I need some way to prove that this was real. A memory is not enough. I'm scared that I'll forget the way it feels to be young and in love. Let me stay right here just a moment longer. The picture is so clear. Please let this last forever.